Nanti setelah kita makan ikan, kita mengangkat lagi jaringnya. Nah, ini tadi angkatan yang pertama tuh, bos. Tarikan yang pertama tuh, ikannya tuh. Hasilnya. Dapat ikan bandeng. Dapat ikan bandeng ini, bos. Dapat ikan bandeng. Besar. Ikan belanak. Banyak segini-gini, lumayan lah buat digoreng atau dibakar, bisa lumayan ini hasilnya. Bos, nah, ini mau dibakar buat ganjal perut. Jumpa maning ya karo pacar Juber. Ya rencananya bos arep jaring iwak ning muara sungai Kalianyar. Nah itu di belakang lautnya, bos. Di belakang itu lautnya sudah kelihatan. Nah ini saya akan menjaring ikan di muara. Mudah-mudahan menjaring ikan di muara ini, bosku, diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi hasil ikan atau udang. Jaringnya sudah dipasang pos di sungai. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan ikannya pada nyangkut di jaring, bos. Oke. Memeriksa jaring. Nah, ini ada ikan apa ya, bos? Ini ada ikan apa ya? Ikan lundu ini, bos. Ikan lundu nyangkut. Kecil, udah lepas aja lah. Tuh, kalau lundu, bos. Kayaknya kecil. Ada durinya ini, lumayan kalau kena. Lempar lagi, bos ya. Kecil ikannya. Lempar aja lah. Tuh, bos. Barat ini ikan apa ini? Ikan belanak, bos. Ikan belanak tuh lumayan. Ada lagi enggak ya? Ikan apa itu kecil? Makan ini ada ikan lundu lagi, bos. Ada ikan lundu lagi, cuma ikannya kecil nih. Ikan lundu kecil lagi, bos. Kecil. Ah, anginnya barat, bos. Anginnya barat. Itu ada lagi, ada yang nyerang. Ada yang tuh lempar lagi, bos lah. Ikan lundu ini, wah, tidak perlu lagi. Ini ya, tadi ada yang nyangkut. Nah ini ada lagi, bos. Tuh, ikan belanak lagi ini. Belanak, hanya kecil-kecil, bos. Tuyut. Jaring yut aja diganggu. Aduh, anginnya barat, bos. Nah itu ada lagi, bos. Ada lagi yang nyangkut tuh, kenapa ya?
Ikan beranak, Bos. Ikan beranak. Lumayan. Kalau kecil nggak sama bawa bos, cuma dipatahin dulu durinya. Mudah-mudahan ada lagi ya bos. Kita ada lagi bos, ikan belanak. Ada ikan belanak bos. Nah itu di sana ada nyerang lagi bos. Tuh, di belakang itu suaranya tuh. Ada ikan belanak lagi bos. Oli maning bos, oli maning. Belanak. Oli maning wak belanak. Terus war wak belanak ya sih. Tengah telat. Belanak maning bos. Lembut. Iya belanak lembut. Ya telat ke. Iya ke. Belanak lembut yang harus sakit poliset ton ya. Ya, kurang-kurang. Bos ke. Kali anyar ge, ake iwak ge, belanak. Mana peting cilik ge? Ya. Ini bos lagi. Tadi dapat ikan lari. Nah lagi bos, ya lompat tadi, cuma kena lagi nyangkut ke jaring. Ini mau lompat tadi. Ikan bandeng lagi bos, cuma kecil, ikan bandeng kecil. Ikan bandeng di kali kecil bawa bos, lumayan rezeki. Ikan bandengnya ada yang masih kecil tuh, nyangkut dicari. Ini ikan apa ya? Ikan kerang kerong. Ikan kerang kerong bos, kecil ikan kerang kerong. Tuh ikan kerang kerong.
Ikan bandeng, bos. Dapat ikan bandeng. Dapat ikan bandeng. Dapat ikan bandeng, bos. Alhamdulillah, bos. Kita dapat lumayan. Tuh, bos. Dapatnya tadi. Satu kali diturutin tuh jaringnya, dipiksa sekali dipiksa tuh dapatnya ada ikan bandengnya, ikan lanak, ikan lundu, ikan karang-karang ada tuh, lumayan bos buat digoreng. Mudah-mudahan nanti pemeriksaan yang kedua bisa mendapatkan lagi. Bakar ikan buat ganjel perut, bos. Jare wong losarine kan bakar iwak anggo semek udud. Biar ngelokone enak ke bos. Oke bos, kita mau pulang. Itu tadi tarikan yang kedua, ikannya masih di jaring. Rencana kita melepasinya di rumah ikannya, soalnya ikannya yang menyangkut di jaring itu ikan lundu, ikan keting. Kalau ikan keting kan kalau dilepasin di jaring harus dipatahin terlebih dahulu duri-durinya. Kita mau pulang bosku, dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Oke bosku, kita mau pulang bosku, karena waktunya sudah sore, angin baratnya sudah datang lagi, dan air lautnya sudah naik. Ayo bos, kita mau pulang.